Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di kesempatan kali ini kami mau melakukan pemupukan tanaman bawang yang kami tanam di perkarangan rumah. Untuk media tanam yang kami pakai di sini polybag ukuran 35 x 45 cm. Untuk media tanahnya kami pakai tanah percampuran antara tanah hitam, sekam, dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1. Ya, untuk tanaman bawang ini sudah masuk ke pemupukan yang ketiga ya. Jadi ini pemupukan yang terakhir, nanti baru kita panen bawangnya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja. Bahan-bahan yang kita perlukan di sini ada air takaran 2-3 liter. Pupuknya ini urea ya teman-teman. Jadi urea ini sangat bagus untuk tanaman-tanaman sayuran ya, seperti kangkung, bayam, bawang, dan tanaman-tanaman lainnya. Untuk harganya juga relatif murah ya. Untuk tanaman di perkarangan rumah, satu bungkus ini atau 1 kilo ini bisa kita gunakan berkali-kali teman-teman. Untuk takaran yang kita berikan di sini 1/2 sendok makan saja. Oke, kita masukkan ke dalam airnya lalu kita aduk teman-teman. Ya, jika sudah larut, langsung kita siramkan ke tanaman bawangnya. Ya, untuk takaran per polybagnya biasanya kami berikan takaran 100 sampai 150 air pupuknya. Untuk pemupukannya kita teman-teman berikan ...15 hari sekali juga nggak apa-apa ya, karena kan kita menanam di media polybag, jadi nutrisinya itu sudah ada di media tanahnya ya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi kegiatan kami di pagi hari ini. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan juga bisa teman-teman praktekkan di rumah, terkhususnya bagi teman-teman sekalian yang menjalankan hobi skala kecil-kecilan berkebun di perkarangan rumah seperti yang kami lakukan ini. Sekian, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya, share video ini ke teman-teman kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.